Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya kembali ya. Kali ini saya akan memberi tutorial cara melepaskan poli ganda ya, sama poli rollernya ya. Pagi kali ini saya ditemani sama Mas Rizal, juga ada Mas Nardi, itu orangnya sangat ganteng. Itu cari jodoh ya. Bila ada segera hubungi saya di 008888 ya. Oke. Sebelum video dilanjut, pokoknya jangan lupa subscribe ya dan tekan tombol loncengnya. Oke, langsung saja video dilanjut. Oke, saya melepaskan cuma pakai tracker ini, kunci buatan sendiri. Nah, ini. Tapi ini sangat mudah sekali. Ini cara pakainya. Pokoknya ngalah nih kunci pabrik lah ini. Oke. Sabar. Duh. Itu. Cuma gini caranya. Sangat mudah. Duh. Oke, langsung saja. Sudah. Oke, selanjutnya akan saya buka poli rollernya dengan kunci tracker dock. Oke. Tuh, semuanya sudah lepas. Oke, tutorial tadi buat Matic ya, buat Mio juga Beat. Vario sama saja. Saya menggunakan tracker buatan sendiri. Tapi ini sangat kuat, sangat rosa ya. Roso. Roso ya bosnya kok kuat. Sangat rosa sekali. Sangat kuat sekali ya. Pakai ini. Ini buat di Matic Mio Beat atau Matic sejenisnya semuanya bisa dan tentunya sangat mudah. Sekian tutorial dari kami ya, dari Dukunuduk, semoga bermanfaat dan salam tang reket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.